Bribka Dery Indra miliki suara merdu, ajak ratusan napi salat berjamaah di penjara. Anggota Polres Pariaman bernama Bribka Dery Indra viral di media sosial usai menjadi imam bagi ratusan narapidana, napi. Suaranya yang merdu melantunkan ayat suci Al-Quran mengundang komentar kagum warganet. Dalam video yang beredar, Bribka Dery Indra tampak menjadi imam salat bagi ratusan narapidana di sel tahanan. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa Bribka Dery memang selalu menyempatkan diri menjadi imam salat berjamaah para tahanan saat mendapat giliran jaga. Bribka Dery mengaku sangat senang saat mengimami para tahanan. Hal itu ia lakukan karena memang atas kehendak dirinya sendiri. Ia kerap menyampaikan kepada para tahanan agar jangan pernah menganggap salat sebagai beban.